Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara untuk mengganti password. Oke. Baiklah, pertama setelah kita melakukan login, di sini ada nama identitas kita. Kemudian di sebelahnya ada profile picture. Kita klik. Kemudian pilih preferences. Oke. Kemudian kita ke bawah. Di sini ada change password. Kita klik change password. Oke, baik. Kemudian di sini ada current password, itulah password apa password yang sudah kita punya. Kita tulis passwordnya. Kemudian password baru. Oke, password baru, new password. Nah, ketentuannya the password must have at least 8 characters. Jadi passwordnya harus terdiri dari minimal 8 karakter. Terus minimal harus ada satu angka, satu digit. Minimal harus ada satu huruf kecil atau lowercase letter, dan minimal harus ada satu huruf besar atau at least one uppercase letters, dan harus mengandung satu non alphanumeric karakter seperti bintang. Jadi harus mengandung bintang, min, atau tanda crash seperti ini. Sudah. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Jadi passwordnya minimal harus 8. Oke, sebagai contoh password 8. Oke, misalnya saya tulis angka 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8 karakter. Satu harus mengandung huruf kecil. Nah, satu harus mengandung angka. Ini angkanya sudah ada 8. Berarti sudah terpenuhi syarat yang pertama. Syarat pertama itu jumlahnya 8. Syarat kedua harus mengandung satu digit angka. Sudah terpenuhi, ada 8 digit. Nah, syarat kedua harus mengandung huruf kecil. Nah, baik, misalnya yang angka 8-nya saya ganti jadi huruf kecil. Misalnya A. Oke, syarat pertama, kedua, ketiga sudah. Nah, sekarang syarat yang keempat, at least one uppercase letter, harus mengandung satu huruf besar. Oke, misalnya di ini saya ganti huruf besar, misalnya huruf A besar. Oke, syarat yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Syarat yang kelima sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang terakhir harus mengandung karakter non-alphanumeric karakter. Ini bisa bintang, bisa tanda dolar, atau tanda minus. Oke. Misalnya saya pakai bintang, berarti ini saya hapus. Bintang, oke. Ya. Jadi seperti itu ketentuannya. Ada 8 minimal 8 karakter, mengandung satu digit angka, ini lebih dari satu, mengandung satu huruf kecil lowercase letters, ini ada A, mengandung satu huruf besar letter atau huruf besar satu huruf besar, ini A besar, mengandung non alphanumeric karakter, ada bintang di sini. Oke. Baik, seperti itu passwordnya. Kalau Anda ragu, ini boleh Anda blok, kemudian Anda copy. Jadi nanti passwordnya ini bawahnya harus sama, Anda tulis lagi, tinggal Anda paste lagi. Atau kalau Anda sudah yakin, bisa diketik langsung. Kalau sudah, klik save change. Oke. Nah, sekarang ini udah selesai, tinggal klik continue saja. Klik continue. Password
sudah berubah, klik continue. Sekarang passwordnya kita coba, saya log out. Saya login. Saya masuk dengan username saya. Kemudian saya copy password yang tadi. Tapi ini password harus kalian rahasiakan karena ini nanti digunakan untuk ujian sekolah dan lain-lain. Jangan sampai siapapun mengetahui. Saya login. Oke. Saya sudah berhasil, kalau ada seperti ini kalian klik never aja. Saya sudah berhasil mengganti password. Oke. Untuk semua peserta didik diwajibkan mengganti password sebelum menjalankan ujian. Oke. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.